Tulisan Azwar Siregar, kalau rezim ini lanjut 2 periode, apa Indonesia akan kiamat? Judul di atas adalah pertanyaan sahabat yang mengaku netral. Jangan fokus pada pengakuannya, percayalah dia juga cebong. Cuma jenis cebong yang malu-malu anjing, diam-diam di belakang mengunyah tulang. Menjelaskan betapa bahayanya kalau rezim ini berlanjut kepada cebong, khususnya cebong terselubung bukanlah pekerjaan mudah. Resiko cedera otot memang kecil, tapi bisa mengakibatkan kadar kolesterol naik, jantung kumat, dan emosi tidak stabil. Bayangkan, yang mereka puja saja dungunya tidak terbatas, apalagi yang memuja. Saya coba membuka pemikirannya dari pekerjaannya. Kerjanya kuli lepas bangunan, kadang menyambi bawa beca orang. Saya ceritakan tentang tenaga kerja Cina yang menambang kekayaan alam kita di Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lain. Dia jawab, orang Indonesia juga bekerja di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura. Saya coba jelaskan, orang Indonesia bekerja di Malaysia dan Singapura menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik, kuli bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan buruh kasar lainnya. Jenis pekerjaan yang pribumi setempat tidak mau lakoni. Negara Malaysia dan Singapura memang butuh warga asing untuk melayani rakyat mereka. Jadi kasusnya beda. Rakyat Indonesia justru butuh lapangan kerja. Lihat saja, kalau KFC buka lowongan untuk pelayan restoran siap saji mereka, butuh 20 orang yang melamar 2.000 orang. Antri panas-panasan. Padahal di ujung pulau sana, ada tambang-tambang mineral kekayaan negeri ini yang diolah dan dinikmati orang asing. Jadi karyawan KFC paling bergaji 4 jutaan, sedangkan buruh asing yang menambang kekayaan alam bumi pertiwi ini bisa bergaji belasan sampai puluhan juta. Jadi yang goblok sebenarnya siapa? Kalau tidak tahu jawabannya, silakan tanya Yusril ketika masa dia masih normal. Si cebong terselubung masih membandingkannya dengan Freeport, Chevron, dan perusahaan-perusahaan asing lainnya yang beroperasi di Indonesia sejak zaman Orde Baru. Entah kenapa, yang mendukung rezim sekarang sepertinya memiliki dendam tersendiri dengan Orde Baru. Padahal, Orde Lama tidak kalah otoriternya, tidak kalah busuknya. Lebih lucu lagi, partai-partai Orde Baru dan pejabat-pejabat masa Orde Baru semua justru merapat dan dekat dengan penguasa sekarang. Saya jelaskan lagi. Freeport, Chevron, dan perusahaan-perusahaan asing non-Cina lainnya sejak dulu memang bisnis di Indonesia. Tapi mereka tidak membawa warga negaranya menjadi sopir, kuli angkut, dan tukang bersih-bersih. Mereka bisnis sambil membuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Tidak seperti perusahaan-perusahaan Cina, mereka datang sekalian membawa pendatang. Tenaga buruh kasar mereka bawa sendiri. Ini akibat pemerintah mencabut peraturan buruh unskilled dan wajib bisa bahasa Indonesia. Jadi bagaimana bisa dianggap rezim sekarang peduli dengan rakyat sendiri? Saya tanya, apa kamu paham saya jelaskan? Si cebong terselubung cuma diam. Begini bro, kalau saja pemerintah peduli kepada rakyatnya daripada ekspor anak bangsa sendiri jadi kuli ke Malaysia, lebih baik mereka yang bekerja di tambang-tambang perusahaan Cina di negeri ini. Daripada membiarkan ente kerja serabutan, lebih baik jatah mandor yang dipegang orang Cina itu buat ente. Emang digaji berapa bang? Yang bisa belasan juta sampai puluhan juta. Sialan, besar sekali ya bang. Itu pendapatan aku setahun, gak adil ini. Tapi kenapa pemerintah gak ngasih sama rakyat sendiri? Bukan urusan saya. Loh, abang jawabnya kok kayak anak-anak gitu? Itu jawaban presidenmu. Saya cuma mengutip. Si cebong terselubung diam. Mungkin saja dia sadar atau malah menyesal kenapa tidak terlahir menjadi rakyat Xi Jinping.